Senat Universitas Negeri Gorontalo kembali akan menggelar pemilihan rektor masa jabatan 2023-2027. Tahapan pemilihan rektor diumumkan langsung oleh Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo, Rauf Hatu, Kamis 4 Mei 2023. Menurut Rauf, panitia akan melakukan sosialisasi penjaringan dan penyaringan pemilihan rektor Universitas Negeri Gorontalo. Penjaringan dan penyaringan akan dimulai tanggal 29 Mei hingga 15 Juni 2023. Sementara pendaftaran bakal calon rektor akan berlangsung 16 hingga 23 Juni 2023. Rauf bilang pemilihan rektor Universitas Negeri Gorontalo akan berlangsung secara demokrasi yang akan dipilih oleh 68 orang anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo ditambah 35% suara Menristek Dikti. Saya sebagai ketua senat itu, tugasnya seharusnya adalah memilih rektor. Tapi suara kita itu, 68 itu, ada 35% suara menteri. Siapa yang akan dipilih dari tiga orang itu, kami tidak tahu. Nah, itu lah, bebas mereka. Diberi suara 35%. Dan hanya satu orang yang memilih. 34 itu cuma dia yang memilih, yang beri suara itu 34 itu. Nah, itu kewenangan menteri, dan itu juga yang diatur. Pemilihan rektor Universitas Negeri Gorontalo sendiri akan digelar pada bulan Juli 2023 mendatang, sementara untuk pelantikan dan penetapan masih bersifat tentatif. Seperti diketahui, saat ini rektor Universitas Negeri Gorontalo dijabat oleh Edward Wolok dan akan berakhir pada tanggal 26 September 2023. Mamat Kaidah, Kompas TV, Gorontalo.